Dari topik pilihan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Masih menarik kalau kita perhatikan perkembangan dari rilis kinerja emiten di kuartal ketiga di 2021 ini. Dan termasuk kepada emiten pertambangan nikel dan emas BUMN PT Aneka Tambang Tbk atau Antam yang melaporkan kinerja keuangan per kuartal ketiga 2021 dengan hasil yang positif. Dan seperti apa capaian kinerja Antam per September 2021 ini? Mari kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Mengutip dari keterbukaan informasi BI, laba bersih Antam tercatat tumbuh signifikan sebesar 104,65% secara tahunan menjadi 1,71 triliun rupiah hingga 30 September 2021. Pada periode yang sama tahun lalu, Antam berhasil membukukan laba bersih 835,78 miliar rupiah. Kenaikan laba tersebut sejalan dengan pertumbuhan pendapatan perusahaan sebesar 46,79% secara tahunan, dari 18,04 triliun rupiah hingga akhir triwulan ketiga 2020 menjadi 26,48 triliun rupiah pada triwulan ketiga tahun ini. Lebih rinci, penjualan produk emas masih menjadi andalan Antam dengan total kontribusi mencapai 17,67 triliun rupiah. Penjualan ferro nikel dan biji nikel masing-masing menyumbang 4,34 triliun rupiah dan 3,25 triliun rupiah. Kemudian penjualan alumina, biji bauksit dan perak masing-masing sebesar 638,68 miliar rupiah, 321,18 miliar rupiah dan 90,92 miliar rupiah. Penjualan batu bara dan logam mulia lainnya masing-masing mencapai 11,75 miliar rupiah dan 526,57 juta rupiah. Adapun pendapatan dari jasa pemurnian logam mulia dan jasa lainnya berkontribusi sebesar 143,67 miliar rupiah. Sementara itu, beban pokok penjualan dan pendapatan membengkak 41,01% secara tahunan menjadi 21,34 triliun rupiah pada 30 September 2021. Total aset Antam mencapai 33,30 triliun rupiah hingga 30 September tahun ini dengan total liabilitas dan total ekuitas masing-masing sebesar 12,97 triliun rupiah dan 20,34 triliun rupiah. Berbagai sumber, Adex Channel.